Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Matematika Spekta. Kali ini kita akan membahas cara mengubah persen menjadi pecahan biasa atau pecahan campuran. Nah, bagaimana caranya? Kita langsung ke contoh soal. Misalkan kita ambil yang pertama, 70%. Nah, ini kita akan rubah menjadi pecahan biasa atau pecahan campuran. Nah, caranya, ingat ya, persen itu per 100. Berarti kalau 70% itu sama dengan 70 per 100. Sama dengan. Lihat, kalau ada angka 0 terakhir, sama-sama ada angka 0, kita coret saja. Ini ada angka 0, kita coret. Ini ada angka 0, kita coret. Jadi yang tersisa 7 per 10. Ini 7 per 10. Dan ini sudah jadi pecahan biasa. Oke, nomor 2. Nomor 2 kita ambil misalkan 150%. Ini sama dengan. Seperti tadi, ingat ya, persen itu per 100 berarti 150 per 100. Ini hilang tanda persennya. Kalau sudah kita bikin per 100, tanda persen ini hilang. Kemudian, seperti tadi ya, kalau ada angka 0 terakhir, kita coret saja. Ini ada angka 0, coret 1, ini coret 1. Yang tersisa 15 per 10 sama dengan. Kemudian 15 dibagi 10 kita peroleh 1 per 10. 1 kali 10, 10. Jadi 15 dikurang 10, 5. Taruh 5 di atas. Ini sama dengan, ini sama-sama bisa dibagi 5. Di atas bagi 5, 1 di bawah bagi 5, 2. Berarti 1, 1 per 2. Oke, soal yang ketiga. Soal yang ketiga, misalkan 260%. Sama dengan, ini sama dengan 260 per 100. Sama dengan, ini seperti tadi, ada angka 0 yang sama, di atas ada, di bawah ada, kita coret. Oke. Ini khusus angka 0 yang terakhir ya. Jangan kalau yang di awal tidak boleh. Oke, tersisa 26 per 10. Ini sama dengan 26 bagi 10, kita peroleh 2 per 10. 2 kali 10, 20. 26 kurang 20, berarti 6. Sama dengan 6 dengan 10 sama-sama bisa bagi 2. Di atas bagi 2, 6 bagi 2, 3. 10 bagi 2, 5. Jadi 2, 3 per 5. Saya? Oke, ini sangat mudah. Jika ada pertanyaan, cantumkan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.